Waspadalah dengan sakit hati, karena sakit hati itu bukan hanya membuat Anda kehilangan sukacita. Sakit hati membuat Anda melakukan hal-hal yang tidak masuk akal, hal-hal yang tidak bisa diterima dengan nalar. Orang yang sakit hati bisa melakukan hal-hal yang setelah itu disesali seumur hidupnya. Saya membaca di surat kabar, membaca atau mendengarkan dari televisi, ada seorang suami yang karena cemburu dan sakit hati, dia bakar istrinya. Atau ada seorang istri yang karena sakit hati, dia bunuh suaminya. Setelah itu dia menyesal. Saudara, itulah sebabnya dibilang, sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati. Dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Hatimu harus dibersihkan dari segala macam kepahitan atau sakit hati atau luka batin atau apa saja yang bisa mengotori hati. Karena apa, saudara? Alkitab mengatakan seperti ini. Alkitab mengajarkan kepada kita, saudara, ayat yang luar biasa yang mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Anda dan saya adalah orang yang paling bertanggung jawab atas hati kita. Hati kita masing-masing harus dijaga. Di dalam terjemahan bahasa Inggris, ayat ini dikatakan above all else. Lebih dari segalanya. Guard your heart. Jagalah hatimu. Lebih daripada segala yang lain, jagalah hatimu. Karena hatimu adalah mata air kehidupan. Semua mengalir dari hati. Berkatmu, penampilanmu, kesehatanmu, hubunganmu, sukses masa depanmu, semua mengalir dari hatimu. Itulah sebabnya kita harus pandai-pandai menjaga hati. Above all else, guard your heart. Lebih dari yang lain-lain, jagalah hatimu, saudara-saudara. Saya senang sekali sebetulnya dengan lagunya A.A. Gim. Jagalah hati, jangan kau nodai, jagalah hati, lentera hidup ini. Jaga hati, karena hatimu sangat penting buat hidupmu. Begini, saudara-saudara, mengapa Alkitab mencatat sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati dan orang bebal dimatikan oleh iri hati? Karena memang orang yang sakit hati itu dia sedang mencelakakan dirinya sendiri, makanya dibilang bodoh. Kalau saudara sudah tahu ada racun di depan saudara, kemudian saudara meminum racun, siapa yang mati? Yang mati yang meminum racun. Bukan yang menaruh racun, bukan yang menjual racun, bukan yang membawa racun, bukan yang melihat Anda meminum racun. Yang mati yang meminum racun. Itulah sebabnya kalau Anda minum racun, sudah tahu itu racun, Anda minum, bodoh. Sudah tahu bahwa sakit hati itu mematikan. Sakit hati itu mencelakakan. Sakit hati itu merugikan. Sakit hati bikin penyakit. Sakit hati merusak hubungan. Sakit hati menghalangi rezeki dari Tuhan. Kok saudara biarkan bersarang? Bodoh. Sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati. Itulah sebabnya saya mau mengajak saudara-saudara pada hari ini melakukan apa yang disarankan oleh kebenaran firman Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Guard your heart. Apa artinya? Apa artinya menjaga hati? Pasang filter. Pasang pintu. Pasang penjaga di dalam hatimu, mana yang boleh masuk ke hati, mana yang tidak boleh masuk ke hati. Saudara, tahukah Anda bahwa satu-satunya orang yang membuat Anda sakit hati, itulah Anda sendiri. Kalau Anda sakit hati, jangan salahkan orang. Kalau Anda sakit hati, jangan salahkan teman atau orang yang berulah di depan saudara. Yang membuat kita sakit hati karena kita makan
hati. Dan sampai hari ini, belum ada obat untuk mengobati sakit hati. Satu-satunya obat yang paling mujarab untuk menghilangkan sakit hati adalah mengampuni dan melupakan. Atau mendaur ulang pengalaman saudara. Nanti saya akan membahas ini, saudara. Jadi jangan pernah, saudara, kalau sedang sakit hati, kecewa, kemudian saudara menyalahkan orang. Menyalahkan orang, menyalahkan iblis, menyalahkan keadaan, tidak mengubah hati saudara. Maka cara yang terbaik untuk sembuh dari sakit hati adalah, pertama-tama, jangan semua dimasukkan di dalam hati. Amin. Contoh, saudara pergi ke gereja, yang biasanya ada orang di depan menyalami sambil senyum, mengatakan selamat hari Minggu, selamat beribadah sambil senyum. Wah, saudara senangnya bukan main. Tapi hari itu, saudara tidak bisa mendengarkan atau mendapatkan senyum karena orang-orang mungkin pada lagi sakit. Sehingga pada waktu mereka menyalami, saudara tidak bisa senyum karena lagi sakit gigi. Tapi karena Anda makan hati, Anda masukkan di dalam hati, kemudian Anda marah-marah. Kenapa mereka tidak senyum dengan kita? Kenapa mereka tidak berlaku ramah dengan kita? Saudara harus paham. Mereka lagi sakit gigi, maka tidak bisa senyum. Jangan kemudian dimasukkan ke dalam hati. Gara-gara Anda memasukkan segalanya ke dalam hati, Anda sakit hati. Maka penyebab atau orang yang paling bertanggung jawab atas sakit hati itu Anda sendiri, bukan orang lain. Mengapa Anda sakit hati? Karena Anda memasukkan itu ke dalam hati Anda. Amin. Oleh karena itu, belajarlah memfilter apa yang Anda dengar dan apa yang Anda lihat. Jangan semua dimasukkan ke dalam hati. Kalau ada tetanggamu membicarakan saudara karena salah mengerti, ampunilah dia, jangan masukkan hati. Kalau ada orang gosipin saudara, yang namanya gosip pasti tidak benar. Maka janganlah diperhitungkan, janganlah dimasukkan dalam hati. Kalau ada orang salah melakukan sesuatu kepada saudara, ampunilah dia. Sama seperti guru kita, Tuhan Yesus Kristus. Ketika dia difitnah, dizolimi, dimaki-maki, bahkan pada waktu dia harus memikul salib, disakiti, ada yang meludahi mukanya, ada yang mencabut janggutnya, ada yang menampar pipinya. Saudara-saudara, saya menyaksikan sesuatu yang luar biasa. Yesus diam. Dan Yesus mengucapkan satu kalimat ini yang luar biasa. Kalimat yang dia ucapkan di kayu salib. Ya Bapa, ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kalau tahu bahwa Yesus selalu melakukan yang benar. Kalau tahu Yesus datang untuk menolong umatnya. Kalau tahu Yesus datang untuk mengampuni dosa mereka. Kalau mereka tahu Yesus datang untuk menyembuhkan, memberikan yang terbaik. Mereka tidak akan memperlakukan seperti itu. Tapi inilah manusia. Kadang-kadang orang salah mengerti. Maka dalam hidup ini bersiap-siaplah untuk disalah mengerti. Bersiap-siaplah untuk ditolak. Bersiap-siaplah untuk difitnah. Bersiap-siaplah untuk dilupakan. Bersiap-siaplah untuk diberkati dan dimuliakan. Kalau Anda bisa mengampuni. Haleluya. Amin, saudara. Pak Paulus, saya pengen mengampuni, tetapi saya tidak bisa terlalu sakit. Saudara-saudara, saya sudah ketemu dengan banyak orang. Yang penting Anda punya niat. Karena niat baik itulah ketika berjumpa dengan pertolongan dan tuntunan Roh Kudus. Betapa besar apa seberapa hebat kepahitan yang Anda alami, Tuhan bisa menolong saudara menyelesaikan. Guard your heart. Bersihkan hatimu dari kepahitan, saudara. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jadi, di dalam bahasa Inggris ditulis, above all else, guard your heart. Lebih dari yang lain-lain. Lebih dari menjaga istri, menjaga harta, menjaga rumah, menjaga pelayanan, menjaga yang lain-lain. Jagalah hatimu. Karena semua mengalir dari hati. Nah, saudara-saudara,
Pernahkah saudara melihat ada satpam menjaga sampah? Pernahkah Anda melihat ada tentara menjaga tempat sampah? Belum pernah. Kenapa? Karena namanya sampah, tidak ada gunanya, tidak berharga, makanya tidak dijaga. Yesus mengajarkan kepada kita untuk kita mewaspadai hati kita. Bersihkan hati kita dari segala macam kotoran yang bisa membuat kita menjadi munafik. Jangan seperti orang-orang Farisi yang seperti kuburan yang dilabur putih. Dari luarnya dilabur kelihatannya bagus, tapi dalamnya kotor. Sehingga lahirlah pikiran yang kotor. Lahirlah perkataan yang kotor. Lahirlah perbuatan yang kotor. Semua mengalir dari dalam hati. Makanya, guard your heart. Jagalah hatimu. Bagaimana caranya? Pasang filter, saya katakan tadi. Filter. Jangan semua boleh masuk. Kalau hanya ucapan-ucapan yang kecil, yang ringan, yang saudara orang bergurau, orang menyinggung, saudara, tidak usah masukkan di dalam hati. Kalau hanya sekedar ucapan-ucapan yang mungkin karena salah mengerti, jangan masukkan di dalam hati. Hidup ini singkat, bersihkanlah hatimu, supaya kita kemana-mana ada pancaran aura yang bersih, dari hati yang murni, dari hati yang tenang, sehingga kemana-mana kita membawa sukacita. Haleluya. Itulah yang saya harapkan. Dalam hidup ini, saudara-saudara, saya belajar, sebaik-baiknya hidupmu. Masih ada orang tidak baik yang menganggap kebaikanmu kejahatan. Setulus-tulusnya hatimu waktu melakukan sesuatu masih kadang-kadang bisa disalah mengerti oleh orang. Sejujur-jujurnya engkau melakukan sesuatu, masih ada orang-orang yang tidak menyukai Anda. Lalu mau apa? Anda masukkan semua kata mereka, gosip mereka, akhirnya saudara tidak bisa tidur nyenyak, dan dalam hatimu ada penuh kerak, penuh kepahitan, penuh dendam, sehingga saudara tidak bisa menikmati kehidupan. Kita yang rugi. Oleh karena itu, ikutilah nasihat Rasul Paulus. Jadi semua yang baik, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang sedap didengar, semua yang disebut dengan kebajikan, semua yang murni, pikirkanlah itu. Amin. Jangan hoak Anda anggap benar atau sesuatu yang tidak benar, saudara anggap sesuatu itu sebagai benar, kemudian saudara masukkan dalam hati, dan akhirnya saudara rugi oleh karena malam itu tidak bisa tidur gara-gara mikirin apa kata orang yang belum tentu benar. Saudara-saudara, saya mau berbagi dengan saudara. Soal gosip, fitnah, saya sudah kenyang. Tapi saya sudah belajar melakukan apa yang saya khotbahkan ini. Guard your heart. Tidak semua apa kata orang harus Anda dengar. Tidak semua apa kata orang harus Anda pikirkan. Ada waktu-waktu Anda harus mengatakan tidak kepada apa kata mereka. Tidak usah dimasukkan hati atau tidak usah mendengar. Yang pertama. Yang kedua, jauhilah orang-orang yang suka gosip. Jauhilah orang-orang yang suka fitnah. Jauhilah orang-orang yang suka omong kotor. Jauhilah orang yang sedang hidup dalam kepahitan. Karena mereka yang mulutnya pahit, kalau tidak hati-hati, Anda kena getahnya. Amin. Maka saudara-saudara, saya mau mengajak saudara-saudara dalam hidup yang sekali ini, mari kita menjaga hati. Jangan sampai kita izinkan apa yang tidak benar, apa yang tidak mulia, apa yang tidak layak didengar, Anda perhatikan. Guard your heart. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Above all else, guard your heart. Haleluya. Amin, saudara-saudara. Siapa yang paling bertanggung jawab atas kepahitan di dalam hati kita? Kita sendiri, saudara sendiri. Jangan sampai nasib saudara seperti nasibnya Andre. Seorang pemuda dari Pulau Sabu yang menyimpan kepahitan selama 28 tahun. Dia menyimpan kepahitan dengan ayah kandungnya. Saudara-saudara, akibatnya
dia menderita sakit penyakit mulai dari sejak kecil. Dan bersyukur karena saya pernah berjumpa dengan Andre ketika kami ada acara jumpa pendengar di lapangan sepak bola di Pulau Sabu. Ada seorang pemuda yang katanya menunggu untuk berjumpa dengan saya. Dan benar setelah KKR selesai, saya berjumpa dengan Andre. Waktu saya peluk dia, dia menangis sesenggukan seperti anak kecil yang menangis. Dan dia mengatakan, "Bapak, terima kasih karena program radio itu membuat saya bisa mengampuni ayah saya." Kemudian saya tanya, "Kenapa sekarang kamu menangis?" "Bapak, waktu Bapak memeluk saya merasa seperti saya sedang dipeluk oleh Bapak saya sendiri. Saya menantikan pelukan seorang ayah 28 tahun. Saudara-saudara, apa yang terjadi? Ketika saya peluk dia, dia merasakan seperti ada kasih yang mengalir. Hari itu juga, detik itu juga, Andre mengalami kesembuhan. Saudara-saudara, cara terbaik untuk sembuh dari kepahitan dan sakit hati adalah kasih sayang. Apa yang saya maksudkan di sini? Ketika Anda mengalami kasih dari Allah, ketika Anda mengalami pengampunan dari Tuhan, kasih itu memberikan kekuatan kepada Anda untuk mengampuni orang yang Anda anggap menyakiti Anda. Haleluya. Jadi ketika Andre merasakan kasih dari Bapa, dia berani mengampuni bapaknya yang 28 tahun tidak pernah dia temui. Hanya kasih yang bisa menyembuhkan hati saudara. Hanya kasih yang bisa membuat Anda bebas dari kepahitan. Hanya kasih yang memampukan Anda bisa mengampuni orang yang pernah menyakitkan saudara. Amin. Jadi, saudara-saudara, sekali lagi, belum ada obat anti sakit hati sampai hari ini. Belum ada obat anti kepahitan sampai hari ini. Saudara yang paling bertanggung jawab untuk membebaskan hatimu dari kepahitan. Caranya bagaimana? Forgive. Belajarlah mengampuni. Tidak ada obat yang lain untuk menyembuhkan kepahitan. Hanya ada satu, mengampuni atau Anda mati dalam kebodohan. Kata firman Tuhan, Anda mengampuni atau Anda mati dalam kebodohan. Itu saja. Dan saya percaya kepada Tuhan, saudara-saudara, saya sudah belajar betapa luar biasanya hati yang mengampuni. Ketika saya mengampuni, saya sedang membersihkan hati saya dari kepahitan. Ketika saya mengampuni, saya sedang mengangkat semua kerak-kerak kepahitan yang bersarang di dalam hati. Ketika saya mengampuni, saya sedang menormalkan seluruh kinerja organ tubuh saya. Karena Anda marah 5 menit, Anda membuat sistem kekebalan tubuh saudara tidak diproduksi atau tidak bisa memproduksi karena macet 6 jam. Kalau Anda menyimpan amarah, menyimpan kepahitan, yang akan langsung jadi korban adalah tubuh saudara. Maka orang bodoh mati karena sakit hati, kata Alkitab. Dan itu benar. Itu dibenarkan dari sisi medis. Orang yang menyimpan kepahitan, mereka hidup dalam kemarahan, akhirnya gampang sakit. Benar apa yang dikatakan oleh Dr. David Hawkins, bahwa orang-orang yang sering mengeluh, banyak marah, punya kepahitan, getaran cintanya di bawah 200 Hz. Orang itu sering sakit-sakitan. Itulah sebabnya cara yang terbaik untuk bebas dari segalanya adalah sekarang juga mengampuni. Mungkin saudara bertanya, "Pak Paulus, apa artinya mengampuni?" Mengampuni artinya to send away. Let it go. Itu artinya mengampuni. Let it go. Biarkan dia pergi. Apanya yang pergi? Dendamnya. Rasa ingin balas dendam. Marah karena belum bisa membalas. Itu yang menggerogoti hati saudara. Alkitab mengatakan, hendaklah kamu saling mengampuni dan serahkanlah pembalasan kepada Tuhan. Yang membuat Anda stres, yang membuat Anda akhirnya terbeban dan sakit karena pengen balas, belum bisa balas. Dengar baik-baik,
pembalasan adalah haknya Tuhan. Let it go. Send it away. Serahkanlah itu semua kepada Tuhan. Serahkanlah pembalasan kepada Tuhan. Tuhan yang berhak untuk membalas, bukan saudara. Bagian saudara adalah mengampuni, membersihkan hatimu. Tidak ada lagi kepahitan, tidak ada lagi sakit hati, tidak ada lagi rasa dendam. Dan ketika Anda berhasil, Anda akan dipulihkan seperti Andre. Ketika dia mengalami kasih Tuhan, dia mengalami pemulihan, seketika itu juga sembuhlah penyakitnya. Saya tidak tahu dengan saudara. Tapi kalau hari ini saudara mengatakan, Pak Paulus, itulah saya. Sudah berbulan-bulan saya tersiksa oleh kepahitan. Saya tersiksa oleh sakit hati. Dan saya minta didoakan hari ini. Saya mau berdoa. Barangkali karena sakit hati dan kepahitan itulah yang Anda izinkan, yang membuat Anda akhirnya tidak bisa menikmati kehidupan, dan Anda sakit-sakitan, dan obatnya hanya satu, mengampuni. Amin. Kalau saudara adalah orangnya, dan saudara mengatakan, Pak Paulus, saya mau disembuhkan dari sakit hati ini, saya mau dipulihkan, saya mau berdoa buat saudara. Kalau saudara adalah orangnya yang rindu dipulihkan, taruh tangan di dada, berdoa bersama-sama dengan saya. Izinkan Tuhan menyembuhkan saudara. Amin. Bapa kami di dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Kami rindu pada siang hari ini, ada pemulihan dalam hati kami. Stirami hati kami dengan kasih Bapa, kasih dari surga, kasih yang tidak mengenal batas, kasih yang tidak bersyarat, kasih yang tidak melihat kelemahan, kasih yang tidak membalas dendam, kasih yang mengampuni dan menutupi kesalahan. Tuhan, berikan kami kelegaan dalam hati kami. Kami mau hidup seperti apa yang Tuhan katakan, mengasihi orang yang menzolimi kami, mengasihi orang yang memusuhi kami, mengasihi orang yang bikin susah hidup kami, dan kami membiarkan Tuhan yang beracara dengan mereka. Bagian kami adalah mengampuni. Sembuhkan hati kami, Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Saudara-saudara, kalau saudara dijamah, diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada hari ini, jangan lupa tulis kesaksian, kirimkan kesaksian saudara, sehingga apa yang Anda lakukan bisa memberkati banyak orang. Bagi saudara yang baru bergabung dengan Making Life Better, ada kabar baik karena saudara bisa mendownload Making Life Better, yaitu aplikasi yang bisa saudara download di HP saudara, dan saudara tidak perlu membayar. Ini aplikasi gratis. Saudara bisa mendownload melalui Play Store, Google Play, atau App Store, dan saudara bisa mendengarkan Making Life Better setiap hari dari HP saudara. Dan kalau saudara diberkati oleh program ini, jangan lupa bagikanlah App Store atau Play Store atau aplikasi. Kasih tahu teman-teman saudara, hey, saya punya aplikasi yang bisa membuat kita terinspirasi, yang bikin hidup lebih baik, Making Life Better. Amin saudara. Kiranya renungan hari ini, minggu ini akan memberkati kita semuanya. Terima kasih yang sudah bergabung. Selamat hari Minggu. Tuhan akan selalu memberkati kita. Tetap percaya kepada Tuhan, karena firman-Nya yang akan membuat kita tenang dalam kehidupan kita ini. Bersandar padanya, kebimbangan, keraguan akan segera sirna. Ku bersujud beban kesedihan menyambut.
tangan.